Kita diharuskan untuk tobat dikarenakan dua perkara. Perkara yang pertama adalah liyahsulalaka taufiqut ta'ah. Kita bertobat supaya kita mendapatkan taufik untuk bisa melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang kedua yang mengharuskan kita untuk bertobat adalah innama talzamuka taubatu litukbala minka ibadatuka. Diharuskan kalian itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diberikan taufik untuk bisa mempelajari sebuah karya atau bahkan bisa dikatakan mahakarya dari guru besar kita Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Setelah kita belajar di majelis-majelis yang sebelumnya tentang ahammiyatul ilm, tentang pentingnya ilmu dan wajibnya kita belajar ilmu karena tidak mungkin kita beribadah sebelum kita tahu siapa yang kita sembah, dan kita tidak mungkin beribadah sebelum kita tahu bagaimana cara ibadahnya. Setelah kita mengetahui tentang ilmu yang diharuskan untuk kita pelajari, maka langkah pertama yang harus kita langkahkan di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, dikatakan langkah pertama berarti belum seseorang itu dikatakan berjalan sebelum melakukan hal ini. Walaupun dengan banyaknya amalnya, apabila tidak melakukan ini, dia katakan belum berjalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah langkah pertama. Hanyalah rintangan kita, yaitu rintangan yang kedua yang dikatakan adalah aqobatut taubah. Rintangan yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diharuskan untuk taubat dikarenakan dua perkara. Perkara yang pertama adalah liyahsulalaka taufiqut ta'ah. Kita bertobat supaya kita mendapatkan taufik untuk bisa melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya dosa itu bisa membuat kita ini diharamkan untuk berbuat taat. Karena taat itu adalah sebuah pasukan dari Allah yang menarik satu dengan yang lainnya, sama seperti dosa yang akan menarik satu dengan yang lainnya. Kita apabila akan melakukan dosa, maka dosa itu akan mengajak kepada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita lakukan sebelumnya. Begitupun taat. Taat ini akan mengajak kita kepada sesuatu yang lebih besar daripada perbuatan taat yang sebelumnya. Dan seperti itu. Karena dosa itu membuat kita diharamkan untuk berbuat taat. Wa yaqibul khidlan fa inna kaidad dunub yamna'u minal mashyi ila ta'atillahi azza wa jalla. Karena ikatan daripada dosa itu membuat seseorang itu terhalangi untuk berjalan menuju kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal musara'ati ila khidmatih. Ya. Dan bersegera di dalam berkhidmah kepada Allah. Berat ya, kayak seperti ada beban bagi seseorang yang melaksanakan dosa itu. Lianna thiqalad dunub yamna'u min khiffati lil khairat wa nasat fit ta'at. Ya. Karena beratnya dosa itu bisa membuat seseorang ini ringan di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan dan semangat di dalam melaksanakan ta'at. Karena yang namanya dosa ini yusawwidul qulub. Membuat hati itu menjadi hitam. Ya, hati menjadi hitam itu membuat dia itu tidak bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Dahulu pernah ditanya oleh guru kita, apakah seseorang yang bermaksiat itu bisa merasakan nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh guru kita, Habib Umar, jangankan yang bermaksiat, yang berkeinginan maksiat aja tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah.
Dia tidak bermaksiat, berkeinginan untuk maksiat. Karena tidak mungkin merasakan nikmat sedangkan hatinya ada keinginan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan merasakan nikmatnya ibadah dan di hatinya ada keinginan untuk maksiat. Karena tidak mungkin bercampur yang namanya kegelapan dengan cahaya dalam satu tempat. Semakin besar cahaya yang ada dalam tempat tersebut, maka semakin sirna kegelapannya. Namun sebaliknya, semakin gelap, semakin redup cahaya, semakin cahayanya. Dan seperti itu seterusnya. Ya. Fatajiduha fi dzulmatin wa qasawah, maka kalian akan dapatkan orang yang ahli maksiat ini hatinya dalam kegelapan dan keras hatinya. Ya. Wala khulusa fiha wala safawata wala ladzata wala halawata wa in lam yarhamillahu ta'ala ya fatajurru sahibaha ilal kufri wassaqawah. Kalau dia masih belum berhenti daripada maksiat yang biasa dia lakukan, maka maksiat itu akan menarik orang yang melakukannya wa iyadubillah kepada kufur dan hati yang keras. Dan hati yang keras itu adalah cerminan dari jauhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbul qasi namanya, keras hatinya. Hitam, titik hitam demi titik hitam demi titik hitam, sehingga titik hitam itu menyeluruh di seluruh hatinya. Karena setiap maksiat itu bagaikan kita itu menodai hati kita dengan titik hitam. Apabila maksiat itu dilakukan terus-menerus tanpa henti dan kita tidak membersihkannya, maka hitam itu akan menyeluruh di seluruh hati kita. Ya, lalu ketika menerangkan hitam, ketika sudah menyeluruh dalam hati kita, dalam artian hatinya akan buta, tidak bisa melihat apa-apa. Inilah yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kalla bal rona ala kulu. Ini ron namanya. Jadi seperti manusia tanpa mata, bisa kemana dia? Begitupun hati yang sudah dipenuhi dengan kegelap, tidak bisa melihat kebaikan sama sekali. Ya. Faya ajaban kaifa yuwafaqu li ta'am man huwa fi su'mi wa qasawa wa kaifa yud'a ila al-khidmah man huwa musirun 'alal ma'siya wal jafwa. Aneh sekali bagaimana seseorang itu diberikan taufik untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan hatinya keras. Ya. Bagaimana dia itu mau berkhidmah kepada Allah sedangkan dia ini selalu melanggar perintah Allah? Gimana? Ya. Wa kaifa yuqarrab lil munajat man huwa mulattihun bil aqdari wan najasat? Bagaimana dia itu akan bermunajat untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dirinya ini terkotori dengan kotoran-kotoran dan najis-najis. Minta maaf kalau dikasih permisalan ya. Contoh seorang wanita yang haid, boleh masuk masjid apa enggak? Tidak boleh, alasannya takut mengotori mas. Kotor dohir itu ya. Maksudnya hanya dohirnya, dan ini sebetulnya bukan aib. Namanya perempuan itu sudah merupakan tabiatnya, bawaannya yang namanya haid itu. Haid itu bukan sesuatu yang aib. Justru haid itu tanda-tanda perempuan itu sehat. Tetapi dilarang oleh Allah, takut ngotori masjid. Lah bagaimana dia mau mendekatkan dirinya sedangkan badannya dan hatinya penuh dengan kotoran? Ya, sampai diberikan hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kadzdzabal abdu tanahal malakani annatni ma yahruju min fih." Apabila seorang hamba berdusta sejak mulutnya, maka malaikat yang menjaga kita itu menjauh. Kenapa? Karena dari bau busuk yang keluar dari mulutnya, malaikat saja menjauh. Lalu dikatakan Imam Ghazali, kalau malaikat saja jauh, mulut yang seperti ini bagaimana mulut seperti ini layak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampean kalau berbicara dengan seseorang yang bau mulutnya itu tidak enak, kira-kira seneng apa senep? Senep. Lah begitulah perumpamaan orang yang dia itu biasa berdusta sedangkan dia kepingin mendekatkan diri dengan wirid kepada Allah. Allah tidak kesenangan, yang ada senep ya. Faham ya?
Makanya dikatakan fala jaruma la yakadu yajidul musiru alal isyan taufiqan. Bagaimana ya orang yang musir, yang terus-menerus dalam maksiatnya, dia itu hampir-hampir tidak mendapatkan taufik sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin diringankan badannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in ittafaqa, seandainya dapat taufik dia bisa salat duha, dia bisa salat berjamaah, dia bisa membaca Al-Qur'an, maka ibadah yang dilakukan fala halawata ma'ahu wala safwata wala laddata wala 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 wala. Tidak akan merasakan apa-apa dalam ibadahnya. Karena dalam hatinya masih ada keinginan untuk bermaksiat kepada Allah. Karena dalam hatinya masih ada keinginan untuk bermaksiat. Seandainya dia pun bisa sholat, ya, bisa membaca Al-Quran, bisa zikir dan lain sebagainya, itu pekerjaan tidak mungkin dia rasakan apa-apa, ya. Karena dalam hatinya masih ada keinginan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Wa kullu dhalika li su'mi dhunub wa tarki taubah. Ini karena kejelekannya dosa dan meninggalkan orang yang berbuat dosa tersebut taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dari beberapa ulama yang berkata, ya, "Idza lam taqwa 'ala qiyamil lail," apabila kamu tidak mampu untuk qiyamul lail, "wa siyamin nahar," dan puasa ketika siang, "fa'lam annaka maqbul," ketahuilah bahwa kalian sedang terikat sekarang. Ya. Sedang terikat apa? Qad kabbalatka khoti'atuka, terikat dengan dosa-dosamu sehingga membuat kamu tidak bisa untuk qiyamul lail dan tidak bisa untuk berpuasa ketika si. Ini bukan masalah awal dan tidur awal, masalah tidur awal bisa qiyamul lail terus tidur jam 12 tidak mungkin bisa. Ini masalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini masalah keinginannya Allah untuk membangunkan kita apa enggak. Dalam beberapa majlis kita katakan apa? Seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tanda yang paling nyata kalau Allah sudah tidak peduli kepadanya. Sehingga jangan sampai ada perkataan daripada kita kayaknya enggak apa-apa saya maksiat ini. Buktinya saya masih bisa salat duha. Kayaknya saya tetap masih dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya saya masih bisa baca Al-Qur'an. Buktinya saya masih qiyamul lail. Buktinya saya masih sholat berjamaah. Seandainya Allah cinta kepada kita, tentu kita tidak akan dibiarkan untuk bermaksiat kepada Allah. Seperti sampean punya anak kecil dekat sama cop-copan itu, yang jelas ada listriknya. Kalau sampean cinta, sampean biarkan. Apa sampean cegah supaya tidak memegang listrik ini? Kalau dibiarkan berarti apa? Orang tuanya sudah tidak peduli dengan anak. Kalau cinta pasti dicegah. Begitupun seseorang, ya, kalau sudah dibiarkan sama Allah dia terjatuh di dalam lembah maksiat dan dibiarkan tidak kembali dan cepat bertobat kepada Allah, pertanda yang paling nyata kalau Allah sudah tidak peduli lagi kepada kita. Jadi jangan pernah bangga dengan sholatnya dan lain sebagainya selama kita belum bertobat dari dosa itu. Paham ya? Tadi yang pertama, supaya kita mendapatkan taufik untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perkara yang kedua yang mengharuskan kita untuk bertobat adalah innamatalzamuka taubatu litukbala minka ibadatuka. Diharuskan kalian itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah. Alasannya kenapa kok harus syaratnya taubat supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa inna rabbaddain la yaqbalul hadiyah. Karena orang yang punya hutang itu tidak diterima hadiahnya. Jadi kita masih punya hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hutang apa? Hutang dosa. Kapan hadiah ibadah yang kita lakukan itu ibarat kita ini menghadiahkan yang terbaik apa yang kita miliki kepada Allah walaupun toh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang punya hutang tidak diterima hadiah karena yang namanya hadiah itu hukumnya mubah atau hukum tertingginya itu sunnah. Sedangkan membayar hutang itu hukumnya wajib.
maka lakukan yang wajib dulu, baru lakukan yang sun. Nah, bayar hutangnya dulu, taubat dulu sama Allah, baru kita akan memberikan upeti, hadiah dan lain sebagainya kepada Tuhan kita dengan ibadah yang kita lakukan. Jadi syarat mutlak untuk supaya ibadah kita diterima adalah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Ya. Fa in qulta, apabila kalian berkata, fa ma makna taubatun nasuh? Apa itu arti dari petaubatan nasuha? Yang kita ingin itu semuanya bersih total tanpa ada sisa sama sekali. Ya. Wa hadduha, dan batasan-batasannya. Wa ma yambaghi lil abdi an yaf'alahu hatta yahruja minad dzunubi kulliha. Dan apa yang seharusnya dilakukan bagi seorang hamba, ya, yang harus dilakukan oleh seorang hamba sampai dia itu keluar dari semua dosa-dosanya. Ya, yang namanya taubat itu fa innaha sa'yun min masail qalb, adalah perjalanan hati. Perbuatannya hati. Wa hiya inda tahsili fi qaulil ulama ya tanzihul qalb anid dhanb, membersihkan hati dari keinginan yang namanya dosa. Atau bahasanya maksi. Jadi yang namanya penjagaan dari Allah itu ada yang namanya dia itu dijaga. Apa namanya, saternya Allah itu dibagi menjadi dua, tutup atau hijabnya Allah Subhanahu wa taala, penutupnya Allah ya, penjagaan Allah misalnya. Itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya orang ditutup aibnya ketika dia sudah melakukan dosa. Ada seseorang, ya Allah, tutup aib-aib saya. Itu ada dua. Ada orang yang dia ditutup setelah dia melaksanakan dosa sehingga dia tidak malu di hadapan manusia. Ada derajat yang lebih tinggi daripada itu adalah dia ditutup hatinya supaya tidak berkeinginan untuk berbuat dosa. Yang pertama untuk orang-orang awam, karena tidak mungkin dia bisa keluar dari yang namanya daerah dosa. Dan yang kedua itu adalah untuk orang-orang yang khusus, manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Hatinya dihijab dengan apa? Dengan keinginan untuk bermaksiat kepada Allah, sehingga mereka adalah manusia yang terjaga dari keinginan untuk bermaksiat. Seandainya dia bermaksiat, tidak didahului dengan keinginan dari dalam hatinya. Merupakan sudah mubrom dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepingin untuk maksiat, tidak. Sehingga ketika dikatakan seperti cerita Nabi Allah Adam alaihi salam, ya, orang-orang ini banyak salah keliru ya dalam mengartikan dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Dibilang Nabi Adam maksiat dengan memakan buah huldi, tidak. Iya, memang itu zatnya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walam najid lahu azma. Kami tidak dapatkan dalam hati Adam ini keinginan untuk memakan buah huldi. Karena itu merupakan sudah ketentuan yang tidak bisa diganggu gugat, karena memang dengan cara itulah Nabi Allah Adam dijadikan khalifah di atas muka bumi. Tapi seorang nabi tidak mungkin berkeinginan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langkah baiknya seseorang ketika sebelum belajar yang namanya tafsir dan sejarah itu belajar adab siapa manusia yang kita pelajari. Berhati-hatilah berbicara ketika kita membicarakan seorang nabi, seorang sahabat dan seorang wali-walinya Allah. Dahulukan adab kita di hadapan mereka semuanya, karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syaikhuna rahimahullah fi haddit taubah, ya, berkata guru kami, ya, ini Imam Ghazali ketika berkata gurunya, ya, itu yang dimaksud adalah mungkin Abi Thalib Al-Makki. Ya, karena dari beliau banyak mengambil ilmu tasawuf ini. Ya. Dikatakan wa amma taubatu, ya, apa haddu taubah, batasan daripada tuwa innahu tarku ikhtiyari dan bin sabaqa mithluhu anhu. Meninggalkan ikhtiar, keinginan secara sengaja daripada dosa yang terdahulu yang pernah dia lakukan.
dulu dia pernah melakukan ini, seseorang itu belum dikatakan dia bertobat hanya ketika dia meninggalkan dosa tersebut. Jadi dia sudah tidak berbuat, apakah saya dikatakan tobat? Tidak, sebelum hatinya meninggalkan keinginan untuk melakukan dosa tersebut. Beda ya, ada orang tidak berbuat tapi hatinya kepingin. Masih berhayal kalau dia bisa melakukan apa yang dulu dia lakukan ketika masa indah katanya. Walaupun dia sudah tidak melakukannya. Makanya kata Imam Ghazali, seseorang itu belum dikatakan taubatun nasuh, cuma sekedar meninggalkan maksiat tersebut dengan badannya. Tetapi hatinya masih berkeinginan untuk melaksanakan taubat tersebut. Tetapi yang namanya taubat itu meninggalkan dengan badannya dan meninggalkan dengan keinginan yang ada di dalam hati. Jadi hati itu tidak berkeinginan sama sekali. Yang namanya menyesal itu berarti dia sudah tidak akan mengulangi perbuatan yang dahulu pernah dia lakukan ya, atau keinginan untuk kembali kepada dosa yang pernah dia lakukan. Faham ya? Manzilatan la suratan. Nah, ini manzilah dalam hatinya. Bukan cuma sekedar badannya saja yang tidak bermaksiat tapi hatinya kepingin. Yang dia meninggalkan itu semuanya bukan karena apa-apa, bukan karena malu kepada manusia dan lain sebagainya, tidak lain dan tidak bukan sebab dia meninggalkan dosa tersebut adalah ta'dhiman lillahi ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu. Ada kadang-kadang seseorang dia itu meninggalkan maksiat karena malu kalau dilihat orang lain, tetapi ketika dalam kesepian dia mungkin bisa melakukan maksiat yang sama. Ya, dan meninggalkan dosa tersebut selain ta'dhiman lillahi ta'ala juga hadaron min sakhatihi, takut daripada murkanya bukan murkanya siapa-siapa tapi murkanya Allah subhanahu wa ta'ala.